فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله
الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini di mana kita masih bisa melangkahkan kaki kita dan tempat masjid dan insyaallah pada malam hari ini. Allah serta salam semoga selalu berkurang limpahan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menegakkan kalimat La Ilaha Illallah di permukaan bumi ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada perkataan kalimat Al-Ashab yang pamit kita renungkan pada Jumat kali ini. Perkataan ini diambil dalam kitab Bunyah Al-Awliya karya Abu Nuaim Al-Asbahani pada jilid ke-8, tepatnya pada halaman ke-78. Hakim Al-Asbah berkata, "Kana yuqalu al-'adalu min as-syaitani illa fi khamsin it'amit ta'am إذا حضر الطيب وتجهيز الميت إذا مات وتفريج الجثث إذا أحرق وقضاء الدين إذا وجبت والتوبة من الذنب إذا أذنب." Seperti satu saat biasa dikatakan dari setan kecuali dalam 5 perkara, yakni yang pertama menjadikan makanan ketika ada tamu, yang kedua mengurus mayit ketika ia mati, yang ketiga segera menikahkan seorang gadis apabila sudah bertemu dengan jodohnya, yang keempat segera melunasi hutang ketika sudah jatuh tempo, dan yang kelima segera bertaubat apabila melakukan dosa. Beralih ke yang pertama, yakni segera menyajikan makanan ketika ada seorang tamu. Ini dapat kita lihat dari contoh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Dariyat ayat 24 sampai 27, yakni hal ataka hadithu tawbi Ibrahim al-Mukramin iddaqalu alaihi maqalu salaman qala salaman qawman mungkarun فَرَوْبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَعَ بِعِجَلٍ سَمِيمٍ فَقَرَوْبَهُ إِلَيْهِمْ قَوْلَ عَلَىٰ تَعْقُلُونَ. Sudahkah sampai kepada Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke depannya lalu mengucapkan salaman, Ibrahim menjawab salaman, ada dalam orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya dari anak sapi yang gemuk, lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata, silakan anda makan.
Di sini yang dimaksud dengan kalimat Farabaila Ahlubun adalah setelah pertemuan ini keluarganya dan meminta disajikan makanan untuk tamu. Yang kedua, yakni setelah mengurus jenazah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asrihu bil janazah fa innahu salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayhi wa innahu ghayra dhalika fa syarrun tabu'unahu an liqabikum." Segerakanlah pengurusan jenazah. Jika dia adalah seorang yang baik, maka berarti kalian menyegerakan dia mendapatkan kebaikan. Dan apabila dia seorang bukan seorang yang baik, maka berarti kalian segera melepaskan keburukan dari tanggung jawab kalian. Kami berharap Bukhari dan Muslim. Mengurus jenazah itu mencakup empat hal yang dihukumi, yang hukumnya mandi di payah. Yang pertama yakni memandikan jenazah. Kedua, mengkapani jenazah. Ketiga, mensolatkan jenazah. Dan yang terakhir, menguburkan jenazah. Namun di sini yang dimaksud dengan menyegerakan bukan berarti kita harus dengan cepat yang bisa mencelakai seorang jenazah. Artinya itu juga dapat menjadi pelajaran bagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj Syafi'i Muslim bahwa maksud berarti kalian segera melepaskan keburukan dari tanggung jawab kalian dalam pelaku maksiat itu jauh dari rahmat, maka tidak manfaat berteman dengan ahli maksiat. Dan kita diperintahkan untuk menjauhi pelaku maksiat yang jauh dari kesolihan. Dan Jum'ah yang dirahmati Allah. Yang ketiga yakni segera menikahkan gadis apalagi sudah mendapatkan jodoh yang solih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada ilaikum man tarjuna dinahu wa turidu wa tarjuhu illa taqalu taqut tunadu fil ardi wa fasadu alimun." Jika ada yang engkau ridai agama dan akhlaknya yang datang untuk melamar, maka nikahkanlah, nikahkanlah dia. Dan jika tidak, maka akan terjadi musibah di muka bumi dan mafsadat yang besar. Bagi riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dan Syekh Al-Albani dalam Ilwa Al-Qalil menyatakan bahwa hadis ini sahih. Yang keempat yakni segera melunasi hutang apabila sudah jatuh tempo. Cukuplah dari berikut mengajak kita yang berhutang. Dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha ma'a da'i hatta yaqdira bainahu ma lam yakun fi ma yaqahu Allah." Allah akan bersama memberi pertolongan pada yang berhutang, yakni yang ingin melunasi hutangnya, sampai dia melunasi hutang tersebut selama hutang tersebut bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dari Suhaib Al-Qalil radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma rajulin yatayammu dengan wahyu mudhni'un Allah yuwaffihi ijabu lillahi sariqan." Siapa saja yang berhutang lalu dia tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah kelak di hari akhir dengan sebagai status seorang pencuri.
hadis riwayat Ibnu Majah. Dan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Imam Al-Nawawi rahimahullah mengatakan orang seperti ini akan dikumpulkan bersama golongan berdiri dan akan diberi balasan sebagai mana mestinya. Yang kelima yakni segera bertaubat. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia bersuci dengan baik, kemudian dia berdiri untuk melakukan sholat dua rakaat, kemudian meminta ampun kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuninya. Kemudian beliau membaca ayat, wal-ladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum Nabawwaha wastaghfirullahu lidhunubihim wa man yaghfir dhunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang akan yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, dan mereka mengetahui. Quran Surah Al-Imran ayat 135, hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan ini juga dari dahulu disunnahkannya salat sunnah taubat dua rakaat. Dan apabila dosanya masih berlanjut, maka ia akan dihukum bagaimana dosa selanjutnya. Ibnu Taimiyah juga pernah, Ibnu Taimiyah rahimahullah juga pernah berkata dalam Majmu'ah Al-Fatawah, anna min zawabil hasanatil hasanah ba'daha wa anna min uqubatis sayyi'ati sayyi'atal ba'da. Sungguhnya balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Dan sedangkan hukuman dari kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Maka patut dari kita untuk berhati-hati jika ingin melakukan dosa, dan karena kita tidak tahu kapan ada akan menjemput kita. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Aku berkata, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa
والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا بالامور كلها واجرنا من حسن الدنيا وعذاب الاخره اللهم اصلح ولاه امورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الاسلام والمسلمين اللهم ابعد عنهم بطاعه السوء والمفسدين وقرب اليهم اهل الخير والناصحين يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأقيم دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.